Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara mengkonvert file Word ke PDF baik secara online maupun secara offline. Langsung saja kita praktekkan untuk yang offline ya. Pertama-tama kita buka dulu file Word-nya. Nah, di sini saya sudah buka contohnya. Kemudian kita klik file, kemudian save as, mungkin bisa di dokumen. Offline ini ada dua cara ya. Kemudian di sini kita pilih PDF, maka di sini akan extensionnya berubah menjadi PDF. Kita save saja. Oke. Nah, di sini sudah belum masuk. Saya coba refresh dulu. Nah, ini dia ya. Lamaran CPNS PDF. Nah, sudah jadi ya. Kemudian bagaimana kalau online? Kita cari di Google saja Word to PDF. Nah, di sini banyak alternatif pilihan mana yang dipakai. Ada small PDF, ada I love PDF, dan lain sebagainya. Saya pilih yang I love PDF. Kemudian select filenya, ini di sini ya, ini ada pilihan select file. Select file, kita pilih filenya ada di dokumen. Kita pilih yang lamaran CPNS ya. Nah, ketika sudah muncul di sini, langsung saja klik convert to PDF. Oke, convert. Belum ya. Nah, proses convert sedang berlangsung. Kita tunggu saja sampai muncul proses downloadnya. Nah, ini ada tombol download PDF, langsung saja klik download. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini dia, langsung save file saja. Oke. Nah, itu teman-teman untuk proses convert. Ada beberapa alternatif pilihan offline maupun maupun online ya. Online banyak pilihan yang bisa digunakan. Kita cek di download apakah sudah berubah PDF filenya di convert ya. Nah, ini dia filenya ya. Kita open coba apakah betul bisa dibuka atau tidak itu ya. Kita dengan Adobe Reader atau dengan Mozilla juga bisa. Nah, ini dia hasil dari convert PDF-nya. Sudah bisa ya. Nah, seperti ini. Untuk hasil dari online-nya. Untuk offline yang tadi sudah ada di sini. Kita bisa open juga dengan Adobe Reader. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, itu teman-teman untuk convert Word ke PDF. Untuk tutorialnya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.